Akibat sopir mengantuk, minibus syarat penumpang menabrak sebuah truk di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Dua orang tewas dan lima lainnya terluka dalam kejadian tersebut. Di lokasi lain, akibat sama-sama gagal menyalip, sebuah bus penumpang dan minibus milik Lapas Perempuan Jambi terlibat tabrakan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Selasa pagi. Insiden bermula saat mobil bus Transiginjai berusaha menyalip kendaraan di depannya. Di saat hampir bersamaan, dari arah berlawanan muncul minibus milik Lapas Perempuan Jambi yang juga mencoba menyalip kendaraan di depannya saat menuju Jambi dari arah Sengeti. Jarak yang dekat membuat kedua kendaraan tidak bisa lagi menghindar. Minibus langsung terguling usai tabrakan dengan posisi kendaraan melintang di badan jalan. Sementara bus Ginjai langsung ke pinggir jalan dan nyaris menabrak pagar rumah warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Warga di lokasi kemudian berusaha menyelamatkan para penumpang dan supir bus Ginjai serta supir minibus Lapas Perempuan Jambi yang terjepit. Kejadian ini sempat berimbas kemacetan. Dua orang tewas dan lima lainnya terluka akibat tabrakan antara minibus dan truk di Tol Cipali kilometer 74 Bungur Sari, Purwakarta, Selasa pagi. Kecelakaan terjadi ketika minibus syarat penumpang ini melaju dari Palimanan menuju Jakarta. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Minibus lalu menabrak belakang truk. Identitas korban tewas bernama Mintarsih dan Suryatin. Keduanya warga Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Lakalantas Polres Purwakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.